Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Bunda Bagus. Kali ini saya akan membagikan tutorial cara memasak balado telur yang praktis dengan menggunakan bumbu instan Desaku Bubuk Balado. Ini sangat mudah membuatnya, dan setelah saya rasakan hasil masakannya, sangat enak, Bu ya. Adapun bahan yang dibutuhkan, menurut kemasan kita membutuhkan 10 butir telur, Bu ya. Tapi di sini saya menggunakan 6 butir telur yang telah direbus. Terus untuk bumbu halus kita gunakan 8 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 1 buah tomat, kemudian 1 bungkus Desaku Bubuk Balado, gula pasir sebanyak 1 sendok makan, garam setengah sendok teh, dan 1 gelas air. Pertama-tama kita haluskan bawang merah dan bawang putih serta tomat. Setelah halus seperti ini, kita siapkan minyak secukupnya. Setelah dirasa panas, kita masukkan bumbu halusnya. Kemudian kita tumis hingga harum. Setelah harum, kita tambahkan 1 gelas air. Kemudian kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Kemudian masukkan 1 bungkus bubuk balado Desaku. Aduk-aduk rata. Setelah itu masukkan gula pasir dan garam. Aduk rata kembali. Kemudian masukkan telur rebus. Masak hingga bumbu meresap dalam telur dan air agak berkurang, Bu ya. Ini setelah air menyusut dan bumbu meresap dalam telur, bisa kita matikan api dan balado telur siap disajikan. Ini setelah saya coba, Bu, rasanya enak, tidak kalah seperti bikinan sendiri tentunya ya. Demikian tutorial cara memasak telur balado. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Wassalamualaikum.